Para badminton lovers Indonesia turut berbahagia. Pasalnya, Anthony Sinisuka Ginting yang baru saja menjuarai ajang Singapore Open 2023, kini berhasil menginjakan kembali kakinya di partai puncak pada kejuaraan Super 1000 di Istora. Ginting pun langsung mendapatkan ucapan selamat dari orang nomor wahid di Indonesia, hingga dari para badminton lovers yang udah punya tiket final Indonesia Open 2023. Oke, sebenarnya pertemuan antara Ginting dengan tunggal putra Cina Li Shifeng bukanlah suatu hal yang baru ya guys di dunia berbulu tangkisan. Pasalnya, di pertemuan terakhirnya aja, tepatnya di ajang Singapore Open kemarin, Ginting ini berhasil merebut kemenangan. Terus dari segi head-to-headnya, Ginting ini juga belum pernah kalah satu kali pun sama Li Shifeng. Jadi ya, atmosfer di Istora pun jelas cukup berbeda jauh lah jika dibandingkan dengan match antara Jeremiah Pramudia dengan Aronja Sohwoik di pertandingan sebelumnya. Tapi ya meski begitu, kita tetap harus mengapresiasi perjuangan Ginting ya guys. Karena sampai di pertemuan keempatnya ini, si Li Shifeng tuh masih nggak doyan sama pola permainan Ginting dan masih sering kaget sama bola kedut Ginting. Terus, Ginting sendiri juga kelihatan nyaman banget sama bola-bola smash-nya yang jatuh di pinggir lapangan Cina maupun dengan bola-bola defense silang andalannya. Apalagi kan di pertandingan tadi, tepatnya setelah kemenangan Ginting di set pertama, dirinya langsung mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi yang didampingi sang istri pun terlihat cukup bersemangat dan excited, apalagi saat Ginting berhasil merebut poin dari pemain Cina. Hal ini jelas juga menambah motivasi tersendiri bagi seorang Anthony Ginting ya guys. Karena Pak Jokowi sendiri yang biasanya lebih sering mengucapkan selamat melalui postingan Instagram, kini dirinya menyempatkan waktu untuk langsung menyaksikan perjuangan sang idola Anthony Sinisuka Ginting di Istora. Ginting pun yang biasanya menang dengan permainan 3 set, kali ini hanya butuh 2 set saja, atau sekitar 51 menit, untuk memulangkan Li Shifeng ke negeri Cina. Selain Pak Jokowi, aku sendiri juga yakin nih, pasti para BL Indonesia yang udah punya tiket final Indonesia Open 2023, seneng banget dengan kemenangan Ginting ini. Pasalnya, kalau kayak di Indonesia Open 2022, di mana nggak ada wakil Indonesia di partai final, Istora sendiri terasa nggak seramai biasanya. So, doaku sih Ginting sendiri bisa memberikan keajaiban dengan mengalahkan Victor Axelsen yang terakhir berhasil Ginting raih di semifinal Indonesia Master 2020. Amin.